mulai sekarang dan seterusnya kita nggak syuting lagi sama Bian. Kita nggak syuting lagi sama Bian. Halo guys. Jadi sebenarnya kita ini udah mau syuting guys. Tapi seperti biasa si Bian terlambat. Iya Ri, pokoknya dia nyebelin banget. Kamu juga sama. Ya juga sih, beda. Jadi guys, tadi aku tadi kasih tahu sama tim buat ngeprank si Bian. Nanti kita lihat ekspresinya Bian seperti apa. Si Bian pasti nangis diri. Yaudah, kita tunggu di sini aja. Bina. Tuh kan, jam segini dia belum datang. Dia itu udah telat 15 menit, ya kan? Iya. 15 menit. A few moments later. Lama banget sih Bian datang. Itu. Si Bian kayak yang datang tuh. Siap. Jadi guys, hari ini... Halo. Udah mulai syuting ya? Iya, kita udah mulai syuting. Duduk dulu. Ngapain pada tegang sih? Jadi gini Bian, mulai sekarang kamu gak ikut syuting lagi. Hah? Maksudnya? Jadi mulai sekarang kita syutingnya sama cowok-cowok aja. Kemarin malam kita juga udah bicara sama tim. Kamu itu sering telat, bandel. Kemarin aku juga sempat lihat komen-komen, kamu itu ngeselin. Jadi mulai sekarang kamu gak ikut syuting lagi. Yang syuting kita aja, cowok-cowok. Gimana maksudnya nih? Ya. Ya udah, Saputra, coba kamu telepon tim aja. Iya, Rik. Halo, tim. Gimana nih, Arik gak bisa jelasin. Itu yang kita omongin kemarin. Iya. Gini Rik, timnya bilang si Bian selamanya ikut syuting. Itu Bian, kamu dengar kan? Ya mau gimana lagi Bian? Itu udah keputusan tim. Tapi aku telat kan cuma sekali. Ya mau gimana lagi Bian? Itu udah keputusan semuanya. Kamu harus terima. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu gak bisa ikut lagi syuting sama kita. Ini si Bian udah gak ikut syuting lagi sama kita. Dia dipecat ya? Iya. Ya udah Bian, segitu aja sih. Sekarang kita mau lanjut syuting dulu di sini. Terus sekarang aku gimana? Ya sekarang kamu bisa balik ke kampung Bian. Nanti aku teleponin tim suruh nganterin. Teleponin timnya. Iya, Rik. Halo, tim. Sini. Anterin Bian pulang. Iya.
Bian, kalau kamu kangen sama kita, kamu masih bisa kesini kok. Udahlah Bian, jangan nangis lagi. Kamu kan masih bisa kesini, ketemu sama kita-kita. Jadi guys, hari ini adalah hari terakhir kita sama Bian. Mulai sekarang dan seterusnya, kita gak syuting lagi sama Bian. Kita gak syuting lagi sama Bian. Itu Bian, timnya udah datang. Ya udah Bian, sini. Om Adi antarin pulang kampung. Ya Bian, sini. Mereka sudah mulai syuting. Jangan ganggu dia lagi. Bian! Ya Bian, gak usah nangis lagi. Nanti kan masih bisa teleponan. Hati-hati ya. Kasihan juga ya lihat ekspresinya Bian. Aku jadi pengen nangis. Udah ya guys, kita ke sana. Kita udah janjian sama tim buat nunggu di sana. Yuk. Yuk. Let's go guys. Kita lihat reaksinya Bian lagi. Kita udah janjian dekat sini guys sama tim buat nunggu di sana. Halo. Itu dia timnya guys. Ayo lihat guys. Lihat. Eh, ngapain nangis? Loh, kalian kok di sini? Gini Bian. Gimana sih Putra? Gimana Arya? Jelasin aja Ri. Jadi sebenarnya kamu kena prank. Makanya besok-besok jangan telat-telat. Maaf ya Bian. Kabur.